Video penonton pertandingan bola voli melemparkan berbagai benda ke lapangan yang kosong di Kabupaten Trenggalek beredar di media sosial. Video tersebut menunjukkan para penonton memenuhi area sekitar lapangan. Di dalam lapangan, terdapat sampah hingga kursi yang menurut keterangan di media sosial, dilempar para penonton. Dalam unggahan di sebuah akun Instagram menyebut, aksi tersebut dilakukan penonton yang kecewa, terlalu lama menunggu pertandingan yang tak segera dimulai. Menurut informasi, kejadian itu berlangsung di Desa Barang, Kecamatan Panggul, Kabupaten Trenggalek. Kapolsek Panggul, AKP Budi Hartoyo membenarkan, bahwa kejadian itu terjadi di Kecamatan Panggul, Kabupaten Trenggalek. Aksi para penonton itu, kata dia, dipicu oleh kesalahpahaman antara penonton dan panitia pertandingan bola voli. Pertandingan itu merupakan pertandingan lokal yang digelar oleh masyarakat setempat. Aksi lempar berbagai barang ke lapangan voli itu hanya berlangsung seketika. Hal itu juga tak mengganggu proses pertandingan lokal itu, yang berlangsung setelah aksi tersebut. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!